Nah, inilah hasilnya. Jadi Pajero Dakar yang kita ubah jok tengahnya jadi Captain Seat menggunakan bahan Max Cool, kombinasi warnanya black and red ya, ada karbonnya juga dengan stitchingnya benang warna merah juga, modelnya model varian terbaru. Ayo coba kita duduk yuk. Ada armrestnya juga. Rasanya nyaman. Nyaman kayak duduk di Innova tipe Ki yang Captain Seat, dan ya kalau dibandingin Alphard ya pasti beda ya karena dia lebih lebar, tapi ini overall dia pas sih sama ukuran tubuh saya yang ya orang Asia cocok lah. Nggak terlalu sempit juga, nyaman juga. Terus kita mau lewat ke belakang juga oke. Masih no problem ya. Oke. Nah. Jadi pada dasarnya sih semua untuk pemotongan custom jok untuk Captain Seat ini semua pada dasarnya sama, cuman kesulitannya hanya pada ngerubah dudukan bagian bawah ya, dan kita rangkanya juga kita potong, kita sesuaikan lagi dengan kondisi mobilnya, tapi overall ini oke lah, dan stitchingnya juga sama, jadi kanan kiri posisinya presisi. Ya memang nggak sempurna banget kayak yang memang kita beli jadi, tapi hasilnya menurut saya oke. Masih sesuai dengan orisinilnya. Ini juga bisa dilipat ya. Ya, masih tetap oke. Bagi teman-teman yang mau custom jok mobilnya bagian tengah jadi Captain Seat tapi mungkin budgetnya terbatas, bisa datang ke BJM Auto Workshop, ntar kita yang mikir, kita yang atur supaya jadi Captain Seat dengan tidak mengurangi performanya atau kenyamanannya. Oke, kita tunggu kedatanganmu di BJM Auto Workshop One Stop Car Solution. Bye.